Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali dengan gua Fajar 99 Busmania. Untuk kali ini gua akan menginformasikan tentang bis-bis apa aja ya untuk yang masih jalan tentunya ya. Di sebelah sana ada bis Prima Jasa, ada CBU, Sinar Jaya, ada juga Budiman. Di sebelah sana juga ada Prima Jasa yang terbaru. Di sebelah sana juga ada Prima Jasa ya, ada Big Top tujuan Sumatera diberangkatkan ya, Max Express. Dia tujuan belum salah Big Express itu ya Bengkulu ya, Bengkulu ini. Iya, tujuan Bengkulu. Untuk saat ini juga yang masih beroperasi itu untuk tujuan AKAP-nya untuk Prima Jasa itu Cikijing, Majalengka, Cirebon, Kuningan, Sindang Laut itu masih beroperasi ya. Dan untuk tujuan selatannya juga untuk Prima Jasa Tasik, Garut, Singaparna, Purwakarta itu masih beroperasi ya. Dan untuk juga bis CBU ya, bis CBU itu tujuan Sumedang masih beroperasi di hari Lebaran ini ya, hari Lebaran Idul Adha ya. Sinar Jaya juga tujuan Brebes Pekalongan masih beroperasi. Ada juga Budiman. Ini dia untuk tujuannya. Di sebelah sana ada Sumber Jaya Trans tujuan Kawali, Bekasi yang masih beroperasi melintas langsung Tasikmalaya, Ciamis. Dan juga Asli Prima juga masih beroperasi ya untuk saat ini tujuan akhir Merak. Ini dia bis tujuan ke Singaparna dan Sindang Laut. Untuk Prima Jasanya, untuk Karangpucung Bekasi masih beroperasi, Tasik Bekasi masih beroperasi, Pangandaran Bekasi masih beroperasi ya. Untuk bis Budimannya, dan ini dia bis CBU tujuan Sumedang segera diberangkatkan. Oke Pak Konektur dan Pak Supir, semoga selamat sampai tujuan. Cahaya Bakti Utama ya, CBU. Itu yang untuk Sumber Jaya Trans itu keberangkatan jam 8.30 atau 8.30 malam ya. Jadi bagi Anda yang ingin berangkat untuk menggunakan armada bus Sumber Jaya Trans, bisa ada di pojok sebelah kanan saya. Dan bagi Anda yang ingin menggunakan bis Prima Jasa, ada di depan saya ini. Dan ingin menggunakan bis Budiman juga ada ya. Tergantung selera Anda masing-masing para penumpang setia bis-bis pilihan Anda ya. Untuk informasi ini kita akan selalu update terus untuk informasi-informasi tentang perjalanan, tentang informasi tentang bis. Jadi jangan lupa untuk tonton terus channel Fajar 99 Busmania, dan jangan lupa untuk like dan komen dan juga subscribe-nya ya. Karena semakin Anda subscribe channel Fajar 99, semakin saya juga untuk informasi tentang bis mana ini akan semakin semangat untuk buat bikin konten-konten terbaru, untuk informasi-informasi terbaru dari Terminal Bekasi ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.